Lengkap dengan senjata utama, kapal cepat rudal, KCR, 60 MK6 sukses uji pelayaran. Kapal cepat rudal, KCR, 60 MK6 membuka tahun 2023 dengan keberhasilannya melakukan uji pelayaran dengan performa baik. Setelah Desember 2022 yang lalu, sister ship-nya KCR 60 MK5 menutup akhir tahun 2022 juga dengan keberhasilan uji pelayaran dengan mencapai hasil optimal. Uji pelayaran atau yang juga dikenal dengan Sea Acceptance Test, SAT, adalah pengujian kapal dan sistemnya dalam rangka memastikan kapal yang bangun sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipesan. Uji pelayaran kapal cepat rudal, KCR, 60 MK6 dilaksanakan selama 3 hari yakni pada 11 Januari hingga 13 Januari 2023. Saat ini dilaksanakan untuk memastikan poin-poin penting yang mendukung performa utama kapal baik kecepatan, performen, endurance, serta kemampuan berbagai manuver kapal yang telah dilengkapi senjata utama. KCR generasi terbaru yakni KCR 60 MK6 panah 626 telah sukses menjalankan Sea Acceptance Test (SAT) dengan mampu mencapai kecepatan rata-rata yang melebihi kecepatan yang disyaratkan dalam kontrak. Hal ini tentu menjadi bukti bahwa dari sisi desain, performance dan balance tidak ditemukan masalah berarti, justru pencapaian ini menjadi wujud improvement terhadap varian KCR. Pengujian yang dilaksanakan selama 3 hari tersebut menuai hasil yang memuaskan baik bagi PAL selaku builder maupun bagi Kementerian Pertahanan RI sebagai user. Rangkaian pengujian kali ini terdiri atas performa kapal dalam keadaan muatan penuh, full load, di mana capaian kecepatan yang mampu ditorehkan oleh KCR 60 MK6 ini yakni rata-rata 29,1 knot pada kondisi kapal full load progresif 100% MCR. Nilai ini melampaui yang disyaratkan pada kontrak. Tidak hanya itu, hasil memuaskan juga ditunjukkan melalui hasil pengujian pada total ship performance test yang terdiri dari stopping test, reversing test, dan crash stop astern test. Hal dalam mengembangkan produk kapal cepat rudal 60M yang terus bertransformasi. Bapak Iqbal Fikri selaku CEO pada kesempatan tersebut menyampaikan saat ini PAL tengah mengembangkan desain KCR Next Gen di mana dilakukan perbaikan pada hull form dan sistem penggerak yang mampu menjadikan kapal lebih lincah dan mampu mencapai kecepatan lebih dari 35 knot ungkapnya. Sebagai salah satu state of the art PT PAL Indonesia, kapal cepat rudal kelima dan keenam merupakan proyek pengadaan paling lengkap, di mana keseluruhan rancang bangun kapal perang sekaligus pemasangan senjata dilakukan dalam satu kontrak. Hal ini menjadi salah satu nilai tambah bagi PAL, ditemui selepas uji pelayaran, SAT. Kolonel Laut, T. Alianto selaku Komandan Satgas DN Yekda KCR 60M kapal ke-5 ke-6 menyatakan secara umum performance kapal KCR ke-56 ini lebih baik. Hal ini sebagai bukti bahwa PT PAL dapat lebih optimal lagi dalam meningkatkan mutu produknya. Ada beberapa poin yang masih bisa lebih ditingkatkan untuk pengembangan varian kapal cepat rudal ke depannya. Suksesnya uji pelayaran, SAT, ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik dari rangkaian pengujian mendatang, salah satunya yakni uji penembakan senjata utama. Seperti diketahui, KCR K6 ini mengusung senjata utama berupa meriam 57mm MK3 yang telah mengadopsi sistem penembak otomatis, dengan sinergi PAL sebagai industri pertahanan bidang perkapalan dan Kementerian Pertahanan RI serta TNI Angkatan Laut Indonesia. Diharapkan dapat dipenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata, alutsista, matra laut untuk mendukung pertahanan armada laut yang ideal. Nah itu dia sobat untuk update pembahasan kali ini, bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.